Saya pikiran. Saya pi dari bermacam-macam ilmu saya pi ada di antaranya ilmu dasar yaitu saya pikiran. Begitu. Mungkin ya. Pikiran bergerak bebas. Meskipun ada batas-batas, dengan pikiran orang bisa merubah dunia dan merubah dirinya sendiri. Begitu, pikiran yang baik akan menghasilkan etos kerja yang baik, disiplin, dan profesional. Dengan pikiran yang baik, maka akan menjadi keberuntungan bagi Anda untuk mendapatkan segala sesuatu yang Anda impikan. Begitu kan? Pikiran yang baik menjauhkan Anda dari kesialan, menjauhkan Anda dari naas, menjauhkan Anda dari petaka, dari buruk sangka, menjauhkan Anda dari permusuhan. Begitu. Pikiran yang baik menghasilkan sesuatu yang beruntung untuk Anda. Begitu. Pikiran yang baik ya, semoga saja kita diberikan pikiran yang baik. Kita harus berusaha memiliki pikiran yang baik. Saya pikiran. Saya itu bahasa Indonesianya baik, begitu. Baik pikiran, baik pekerti. Budi pun jadi baik. Tingkah pun jadi baik, begitu kan? Dengan pikiran akan memunculkan rasa percaya diri. Dengan pikiran akan memunculkan rasa optimisme yang menjauhkan Anda dari penyakit pesimis, yang menjauhkan Anda dari penyakit lahir. Pikiran yang baik membawa Anda menuju cakrawala pengetahuan, begitu kan? Menuju langit. Menuju bumi, menuju angkasa raya, gitu. Itulah pikiran. Pikiran yang baik ya, tidak akan pasti itu, ya, membawa Anda murung ya, tapi kehidupan itu akan selalu bersyukur. Itulah pikiran yang baik. Pikiran yang intuitif, pikiran yang kreatif, pikiran yang imajinatif dan bermanfaat bagi halayak orang. Imajinatifnya, imajinasinya bermanfaat. Begitu. Dengan pikiran Anda bisa mengubah diri Anda dan mengubah orang lain. Dengan pikiran yang baik ya, menjadi baik pula. Begitu. Kekuatan pikiran mampu menembus benteng-benteng kokoh, mampu menembus besi-besi baja kokoh. Begitu ya. Itulah pikiran saya pikiran. Menjauhkan Anda dari segala buruk sangka. Karena dasar penyakit itu dari buruk sangka. Ketika Anda buruk sangka kepada seseorang, maka timbullah potensi penyakit. Di situ, dari penyakit itu merembetlah ke penyakit lahir, eksim dan yang lain-lainnya, gatal-gatal. Dan jantung pula ya, kaget kan dengan pikiran yang buruk. Maka kita harus menjaga pikiran emang ya. Karena pikiran ini sesuatu yang ajaib, begitu. Yang ajaib, yang berada di otak, tetapi dia bebas. Unik ya, di otak tetapi dia bebas, bebas bergerak, tapi dihasilkan dari produk otak kita. Nah itulah otak. Makanya otak itu sesuatu yang rumit dalam diri manusia, karena menghasilkan sesuatu yang berharga yaitu berupa pikiran.
Dengan pikiran kita mampu menggapai segala harapan, mampu menggapai segala impian. Dengan pikiran kita jadi pikiran yang baik itu akan membawa kita positive thinking. Makanya ada istilah positive thinking ya. Itulah manfaat positive thinking. Banyak teman, banyak saudara, usaha bakal maju tuh. Dengan pikiran yang baik kan membawa keberuntungan. Kita baik sangka ke orang, orang juga baik sangka mungkin ke kita ya. Kita baik sangka ke alam, alam juga baik sangka mungkin ke kita ya. Alam semesta ini dinikmati dengan pikiran yang baik. Enjoy. Pikiran yang mandiri, pikiran yang menghasilkan suatu karya, menghasilkan suatu budaya, menghasilkan suatu gerakan yang positif, tidak selalu bersifat negatif, menghasilkan suatu perkara yang luar biasa, yang agung. Itulah dari pikiran yang baik, Saepi itu. Itulah saya pikiran. Oke, saudaraku, selamat bekerja dengan pikiran yang baik, selamat menempuh harapan, optimisme selalu dan positive thinking. Siap. Salam saya pikiran.